Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Leh, itu ada kunci-kunci apa kok di situ? Taruh situ nanti lupa nanti. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Kamu Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan solawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini masih dengan setia eksis dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, hadir dengan setia. Itu karena kebaikan hati saudara-saudara kita. Makanya kita harus mengucapkan terima kasih. Dengan sebuah harapan seperti yang aku bilang, ya, menjadi catatan langit. Dan Allah akan membalasnya dengan balasan yang terbaik. Oke. Selanjutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, atas apresiasinya aku ucapkan terima kasih. Semoga selalu always dan always selalu, tidak pernah never tumbuh dan berkembang, ya, menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan di share link-link kajian dari channel dakwah ini, linknya berkali-kali aku bilang linknya, ya, jangan kamu unduh, kamu potong-potong, kamu unggah seunak udelmu dewi, jangan. Berikutnya, atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih. Aku gak bisa sebutkan satu persatu, ya, matur nuwun. Semoga kebaikan doamu untukku Allah curahkan juga untukmu. Kita sebagai saudara harus saling mendoakan dalam kebaikan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, ini seri yang ke-7 kita lanjutkan, ya. Jadi kalau lihat harus yang teratur, tertib dari seri 1 sampai 7, ya. Ini seri yang ke-7. Oke. Insyaallah ini bisa kita selesaikan, ya. Seri yang ke-7. Ya. Jadi disinilah Al-Quran menjelaskan penciptaan manusia. Penjelasan tafsir, sorry, terjemahan yang ada, ya, terjemahan dengan tafsir itu beda-beda tipis sih. Aku kalau baca itu tafsirnya Jalal lain ini menafsir, kadang-kadang orang itu menafsirkan sekaligus menerjemahkan ini, ya. Itu kadang-kadang menafsirkan langsung menerjemahkan. Ini lagi, ya. Aku gak setuju terjemahannya, sudah kita diskusikan di seri ke-5 dan ke-6. Ini sudah aku dekonstruksi, jadi terjemahannya begini, ya. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari bahan yang satu dan menciptakan pasangannya. Kalau pasangan berarti laki dan perempuan. Darinya, dari bahan yang satu yang ini, karena bahannya satu, ya. Dan dari keduanya, dari laki-laki dan perempuan itu, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan juga, gitu, ya. Yang banyak, maka jadilah kita, ya. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan pelihara, apa nih? Ya, memelihara, ya, hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Sudah selesai, aku jelaskan sejelas-jelasnya di seri yang ke-6. Sekarang bagannya seperti apa? Ini supaya lebih gampang itu dipahami lewat bagan, ya. Kalau bagan terjemahannya yang ada kan sudah, ya. Ini aku tutup, ya. Yang jelas aku sudah jelaskan kamu, ya, jangan melampaui kitab suci. Kalau kitab suci sebut pasangan, ya,
ya pasangan saja, ya. Ya kalau dia laki dan perempuan gitu ya. Pasangannya. Di sini ini kan dari laki dan perempuan nantinya juga laki dan perempuan, ya. Oke. Nanti pasangan itu laki dan perempuan. Tapi laki dan perempuan itu begini. Laki dan perempuan itu pasangan. Tapi pasangan itu bukan hanya laki dan perempuan. Nah, itu jelas. Aku jelaskan lagi ya. Pasangan jauh jahat itu laki dan perempuan itu pasangan. Tapi pasangan itu bukan hanya laki dan perempuan. Aku kasih bocoran sebentar ya. Aku dan kamu dan kita ini berpasangan. Ya. Kita ini berpasangan. Ya. Oke. Jadi jangan terjerat. Makanya di sini tidak ada dikatakan suami istri, tidak ada. Tentunya berikutnya kalau sudah berkembang biak itu lewat pintu pernikahan baru nanti jadi suami dan istri gelarnya kan. Cuma kan di sini dia tidak menjelaskan itu. Ini hati-hati. Ya, jauh-jauh sudah jelas ya, nanti kita akan jelaskan tentang bidadari. Oke. Aku hapus ya pasangannya. Aku memang sengaja akhiri ini supaya kamu tetap ingat jauh jauh. Karena kok nanti kuncinya di jauh jauh itu. Oke. Selesai. Biar kering dulu. Oke. Sekarang nafsin wahidah. Apa itu nafsin wahidah? Aku di sini aja ya. Bahan yang satu. Nafsin, aku enggak bisa tulis arabiyunnya ya. Nafsin wahidah, bahan yang satu, satu bahan jadinya gitu ya. Inilah berasal dari nafsi wahidah. Wahidati wahidah. Jadi gitu ya. Sahadat menjadi sahadah. Ya. Ini bahan yang sama ini. Ya. Nih, lihat. Bahan yang sama. Dari sini diciptakan manusia-manusia awal dulu. Manusia awal itu disebutkan pasangan, maka dia laki dan perempuan. Sama dari sini. Ya, gini. Dari sinilah jadikan laki. Dari sinilah dijadikan juga pasangannya perempuan. Dari nafsu bahan yang sama. Ini gak mengikat loh ya. Kamu mau tulis perempuan dulu laki baru laki. Laki dulu perempuan terserah. Karepmu, yang penting otakmu ngerti. Perhatikan. Ya. Nafsin wahidah, bahan yang satu, ya. Ya. Dari inilah manusia itu dibuat ya. Dan mereka berpasangan, tentunya pasangan ya laki dan perempuan. Inilah yang disebut jauh jauh, ya, ini aku kotakin begini, laki dan perempuan, ya, di sini dia jauh jauh, jauh jauh, atau pasangan, oke? Nanti dari sini, tentunya setelah mereka menikah, akan melahirkan kita-kita ini yang banyak. Gitu loh ya. Jadi ini, gimana ini gambar bagannya? Ini ya, plus gitu adalah ya. Plus ini, ya, plus menikah gitu ya. Ya dong, masa nggak menikah?
Ini melahirkan kita. Kita ini ya laki, perempuan, laki, perempuan, laki, perempuan. Ini baru manusia berikutnya. Gitu loh. Ya. Ini baru manusia berikutnya kita-kita ini. Kalau ditarik semua ya memang dari sini semua. Nah, kan aku sudah bilang tadi. Ayam dulu atau telur dulu? Maka harus ada pemutus rantai ayam yang tidak dari telur dan telur tidak dari ayam. Yang paling logis adalah ayam yang tidak dari telur. Jadi Allah bikin ayam, ayamnya bertelur, dari telurnya itulah berkembang biak. Manusia, sperma dulu, tentunya aku bilang sperma berikut opum ya. Sperma dulu atau manusia dulu? Karena sperma itu dari manusia, manusia dari sperma. Maka harus ada pemutus rantai manusia yang tidak dari sperma. Mana dia? Ini. Nih. Ini tidak dari sperma. Dia dari sini. Inilah yang disebut. Nanti ini tanah ini macam-macam di breakdown. Ada tembika, tanah kering, tanah macam-macam. Ini pemutus rantainya di sini. Jadi awalnya manusia itu tidak dari sperma. Nih. Oke. Setelah ada manusia yang tidak dari sperma, baru membangun peradaban lewat pintu yang namanya nikah. Ini plus ini gabung ini gitu loh ya. Yang namanya nikah. Disinilah baru lahir manusia yang laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Ya terserah anaknya apa. Disinilah komunitas ya manusia yang dari manusia. Lewat apa? Yang namanya kalau bapak kita itu adalah, coba bikin gambari, sperma dan opum. Nih ya, ini yang dari tanah, ini laki-laki dan perempuan, nampak ya? Ini yang dari sperma plus ovum, ini kata ovum. Jadi kita-kita nih, aku, kamu, kalian, derajat kita di sini. Di sini derajatnya di sini. Kita manusia yang dari sperma, dari opum. Spermanya siapa? Spermanya bapak kita, opumnya ibu kita, ketemu di dalam rahim. Inilah manusia-manusia yang dikatakan dalam Al-Qur'an itu menjadi buahnya itu ini. Jadi di sini menyatakan tahap penciptaan manusia. Gimana jelas? Jadi Al-Qur'an itu menjelaskan penciptaan manusia dan dia berbeda dengan kitab-kitab dahulu yang telah dipahami secara salah. Dia tampil percaya diri. Ini loh. Bahwa manusia itu ada dua domain. Manusia yang diciptakan dari tanah, kemudian manusia yang dari sperma dan opum. Jadi dia, ini yang aku bilang pemutus rantai. Kalau ditanya manusia dulu atau sperma dulu? Gak mungkin Allah bikin sperma, enggak. Bikin manusia dulu. Baru dari manusia ini adalah sperma. Dari manusia ini adalah opum. Ketika sperma dan opum lewat pertalian kekeluargaannya diikat dalam perkawinan antara laki dan perempuan, lahir kita. Sorry. Oh, kopi segini habis ya. Bismillah. Beda jauh kan bagannya dengan yang tadi. Yang di depak itu Adam sudah diposisikan ada. Ujuk-ujuk sudah ada gitu. Enggak, ini enggak mengatakan Adam dan Hawa, seluruh manusia. Makanya tajuknya penciptaan manusia.
Nafsin Maidatin itu bahan baku yang sama, baru jauh-jauh pasangan-pasangannya. Dari yang sudah berpasangan ini, kita tidak dari tanah lagi. Namun kalau dipikir secara mendalam, sebetulnya tetap aja kita dari tanah. Karena apa? Ini kita-kita ini kan dari laki dan perempuan, dari sperma dan opum. Pertanyaannya, dari mana bapak ibu kita punya sperma dan opum? Dari makan. Kalau nggak makan nggak bisa, bahkan ya mati, nggak bisa berkembang. Makan dari mana? Dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Mereka ada dari mana? Dari bumi, dari tanah. Ya sebetulnya kalau kita balik ya sama aja dari tanah. Cuman yang satu langsung dari tanah, yang satu lewat proses dulu yang namanya sperma dan opum. Cerdas nggak Al-Quran? Jadi kalau kamu belajar Al-Quran, sungguh-sungguh kamu baca, nggak usah banyak-banyak. Aku setiap baca subuh itu cuman satu lembar bolak-balik. Tapi tiap hari, kamu lihat ini maksudnya gimana? Diksinya dari mana? Narasinya gimana? Tarik logika kalimatnya apa? Pesannya mau apa? Nggak harus baca, nggak karukan, blablabla. Selesai. Enggak, bukan begitu. Perintah Al-Qur'an itu tartil kalau baca itu loh. Supaya batukmu ngerti nek uber-uberan kata mah ya. Ya benar sih, tamat, tapi ngerti enggak lu apa yang lu baca? Dari mulai pagi sampai asar, sampai nanti jelang maghrib. Selesai satu Al-Qur'an. Enggak begitu. Sudah bacanya didengar gak enak. Karena apa? Ruamnya gak jelas. Tajwidnya gak jelas. Makhrajnya gak jelas. Sorobnya gak jelas. Nahunya apa menek. Karena main geradak saja. Kalau guru Al-Quranku almarhum Husnul Hadi bilang begini, pernah guyon sama aku. Aku kalau ditanya itu yang dibaca surat apa, aku pasti tahu. Gitu. Nah kok bisa tahu Gus? Ya tahu lah. Surat apa Gus? Surat An-Nahl gitu. Loh kenapa bisa? Iya seperti An-Nahl, seperti tawon, seperti lebah. Kenapa? Dan bacanya ngaung-ngaung aja itu. Wong-wong-wong-wong-wong satu hari penuh tamat. Wong. Tidak begitu ya. Cuman kan aku ini ngomong di kalian-kalian semua, yang artinya aku bisa ajak untuk berpikir rasional lah. Ya. Tentunya kalau kita bicara di publik sosial nggak bisa begini. Kita harus hati-hati ngomongnya, jangan sampai melukai saudara kita. Karena dia sudah mau baca Al-Quran saja itu sudah bagus. Cuman jangan begitu dong. Gitu. Nah, itu perlu teknik, ya, untuk bagaimana, apalagi karena gini loh ya. Kalau yang ngomongin masih muda, misalkan aku ngomongin yang sudah sepuh-sepuh itu, apalagi yang stratanya itu sebagai bapak-bapak lu tak omongin gitu ya, dia anggap koni gua rek cili, kamu itu anak kecil ngomongin gitu, ego ketuaan itu ada gitu. Kalau kita satu seusia itu masih lebih enak. Tapi kalau sudah beda usia itu ada beban moral. Meskipun kita benar. Kono arek wingi sore. Kono arek isih umbelen, masih ingus. Kamu baru anak kemarin sore gitu. Makanya ketika kita pernah bahas oh kamu masih anak dalam ayunan gitu. Kok sudah bisa aku disuruh ngomong anak dalam ayunan itu bukan berarti masih bayi. Itu bahasa satir. Ketika kita bahas tentang Kanjeng Nabi Isa kemarin ya. Sama. Kon itu kamu di Malang. Kon si arek wingi sore ngandani aku. Kamu baru anak kemarin sore ngasih tahu aku. Biasanya dia bawa, "Desa iki mbah-mbahmu iki yo ngene le." Gitu. Dulu itu nenek-nenek moyang itu ya begini kalau baca. Oh, sudah repot. Angel. Makanya perlu kesabaran ya. Artinya nggak bisa, kita kan nggak punya kemampuan struktural. Kita hanya berjuang di lahan kultural. Pendekatan budaya, ya kita harus pelan-pelan. Oh ngeten lho pak, ngeten lho bu, ngeten lho. Begini lho pak, begini lho bu. Nah,
gitu, jelaskan. Kalau langsung kita hantam rumah enggak bisa. Kita ajak diskusi gini enggak bisa. Enggak bisa. Kita harus maklum juga, ya. Oke, itu dari aku. Dan semoga bermanfaat, ya. Tetapi ingat, aku tetap tidak memaksa kamu untuk harus mengikuti aku, enggak. Silakan kamu berpikir. Channel YouTube itu kan banyak, ikuti tuh ustadz-ustadz yang ada, terus bandingkan dengan Gus Bedik. Terus kamu mau ikut yang mana, terserah. Kamu punya otak kok, enggak usah tak suruh-suruh. Dan aku tidak mau, aku tidak menjadikan kamu menjadi seperti aku, enggak. Seperti aku ngaji-ngaji-ngaji itu banyak ilmu jadi satu, dan itu menjadi warnaku tersendiri. Aku kan enggak mau di dogma sana, dogma sini. Di copy paste sana, dogma sini, enggak mau. Begitu juga kamu, kamu jangan menjadi diriku, menjadi dirimu sendiri. Di sini kamu hanya mencari ilmu. Nanti bagaimana karaktermu itu kamu sendiri, dan bagaimana cara menyampaikan, kamu sendiri. Ya kalau aku karakternya begini, blablabla. Kalau kamu cool, calm, confident, ya cool, calm, confident saja. Orang Jawa bilang, ojo ngowah-ngowahi adat. Jangan merubah kebiasaanmu. Jati dirimu itu, ya itu yang kamu punya. Jadi aku minta, ini kan sudah memakan korban terjemahan ini. Kamu sekarang sudah ngaji, kalau kamu setuju. Kalau nggak setuju, kamu ya nggak usah. Ya nggak apa-apa kamu nggak setuju. Kalau kamu setuju ini, mulai sekarang sampaikan. Kamu di sini ngaji, belajar, berikutnya kamu mengajar dengan caramu sendiri. Ya, bahwa itu begini loh, begini, 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 jelaskan. Ya, sehingga nanti, kalau misalkan dari sini, ini powernya kan nggak subur. Pokoknya aku perhatikan ya, ketika membahas perkawinan murtad itu subhanallah, alhamdulillah, langsung 1000 lebih powernya. Tapi begitu kita kembali ke Alkitabiah, langsung 200, 300, 500 sudah bagus. Ya memang publik rakyat YouTube seperti itu. Enggak, bukan tipe bukis, bukan. Bukis itu senang belajar, senang mengkaji, senang baca. Kalau sudah kita masuk langsung ke teks-teks original, terjun bebas itu power plus. Ya. Makanya kalau ada anjing-anjing berkomentar itu ya, tentang power, tentang subscribe, ya namanya anjing juga, ya biarlah. Kita juga kasihan kan kalau dia gak bisa menggonggong. Biarin aja menggonggong. Ya, yang penting inna amalu biniatnya. Niatnya apa? Kita sama-sama belajar, nanti kalau sudah bisa sama-sama mengajar. Kalau powernya bagus ya alhamdulillah, memang itu juga akan mendukung dari eksistensi ini ya. Di samping yang lainnya tentunya ya, teman-teman kita sudah ada yang bersolawat ya. Jadi power subscribe itu memang dia juga menjadi salah satu kunci solawat juga gitu ya. Tapi itu bukan yang utama. Kalau itu ada ya alhamdulillah ya. Jadi supaya ini sama-sama kita pahami, jadi enggak semangat belajar kita tumbuh gitu loh. Bukan golek rame nih, oh di sana powernya banyak ngaji di sana berarti itu benar. Belum tentu bos. Kebenaran itu tidak mayoritas, tidak minoritas. Bahkan aku kan mengatakan kalau kamu ngikuti orang banyak, hati-hati. Jadi jangan ngaji di sini. Kenapa? Oh ini powernya ribuan, sekali satu jam langsung 20.000 yang nonton. Ini berarti benar ini kajiannya. Oh ini, wah ini jangan satu jam, dua hari yang nonton cuma 300. Ini berarti sesat ini. Sesat, kenapa? Yang jarang yang nonton. Oh gitu dah, iya. Terus lihat itu, narasumbernya gondrong lagi. Pakai kalung, pakai giwang lagi. Oh giwangnya belum dipakai. Pakai gelang. Terus sesat itu. Kan jadi kacau. Oke, sekedar intermezzo penutup. Aku sudah persiapan ini, sudah mau masuk senja maghrib ya. Kamu juga sama-sama. Kalau masuk waktu sholat, segera sholat ya. Oke, jaga Al-Quran, jaga Kanjeng Nabi, jaga Allah, ya, jaga Islam dalam bingkai imanmu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Semoga mendapatkan rezeki barokah dan kesehatan yang prima, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.